Nama anak pertama Tri Suaka dan Nabila Maharani adalah Muhammad Garuda Suaka. Nama anaknya itu diumumkan Tri Suaka lewat unggahan Instagram story-nya @jrisuaka. Diketahui istri Tri Suaka, Nabila Maharani baru saja melahirkan pada Jumat, 2 Februari 2024, kemarin di RSJ, Yogyakarta. Tri Suaka lantas mengabadikan momen bersama Nabila Maharani dan putranya yang baru saja lahir. Alat bantu pernapasan pun masih dikenakan Nabila Maharani. Tak lupa pria 28 tahun itu mengucapkan rasa terima kasih pada dokter dan tim yang telah membantu Nabila Maharani sejak awal kehamilan hingga melahirkan sang putra. Unggahan tersebut lantas mendapatkan banyak komentar, tak terkecuali dari rekan-rekan sesama musisi. Kiki vokalis band The Potter terlihat meninggalkan komentar di unggahan pelantun lagu Dengar Ayuku tersebut. Aktor Mahdi Reza juga mengungkapkan rasa bahagianya atas kelahiran putra Tri dan Nabila. Bahkan bintang sinetron Buku Harian Seorang Istri itu menyebut putra Tri dan Nabila akan mengikuti jejak ayah dan ibunya menjadi seorang penyanyi nantinya. Rupanya saat memberikan ucapan tersebut, Mahdi Reza sedikit kurang fokus hingga menyebut anak Tri dan Nabila berjenis kelamin perempuan. Charlie Van Houten juga terlihat berkomentar di unggahan itu. Mantan vokalis band ST12 itu ikut berbahagia atas kelahiran putra pertama Tri Suaka dan Nabila. Terlihat juga Tri Suaka menyempatkan untuk membalas komentar yang ada di unggahannya. Ia mengucapkan rasa terima kasih atas doa-doa yang diberikan pada putranya. Seperti diketahui, Tri Suaka dan Nabila Maharani menikah pada Kamis, 27 April 2023, lalu di Queen of the South Resort, Parangtritis, Yogyakarta. Pernikahan tersebut digelar secara intimate atau tertutup. Tak berselang lama, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lantas diberi nama Garuda.